Indo, bagi negara lain, aspek-aspek, tolong sampaikan kepada rekan-rekan semua apa yang Bapak boleh ini agar mereka juga mempersiapkan diri. Dan saya mengharapkan tidak ada satu pun yang lalai, tidak ada satu pun yang remeh, tidak ada satu pun yang abai dalam ini. Karena bagaimanapun saya katakan belum ada satu negara, satu ahli pun tidak ada yang mengatakan sekarang COVID akan berakhir. Ya. Makanya kami harapkan mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Menteri Kesehatan 5 minggu atau 7 minggu yang akan datang terjadi lonjakan COVID Indonesia, mudah-mudahan itu tidak terjadi di bumi Melayu ini.